Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat ya, salam petani Indonesia, salam organik. Seperti di awal video tadi, bahwa di Indonesia sudah memasuki musim penghujan, di mana musim penghujan sangat membantu untuk pertumbuhan serta kesuburan pada tanaman kita karena unsur nitrogen yang ada di air hujan cukup tinggi. Namun demikian bukan berarti tidak menimbulkan berbagai masalah seperti serangan hama, baik itu hama jamur, kutu-kutuan, virus, serta serangga. Bahkan pH tanah kita akan mudah drop atau asam. Maka dari itu kita harus membaranginya dengan sering-sering memberikan perawatan serta pencegahan dengan menggunakan pestisida nabati. Baik sobat kebunku, ini kita tunjukkan salah satu contoh tanaman cabe yang terserang virus dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, namanya virus gemini atau virus bule. Warna daunnya kuning, bentuknya keriting, pertumbuhannya kerdil. Ini jika dibiarkan akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat atau stag. Bisa jadi menyebabkan tanaman cabai kita mati, juga bisa menyebar ke tanaman yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu kita harus coba untuk menanggulangi atau mengobati dengan cara mengaplikasikan pestisida, baik pestisida nabati atau pestisida yang ada di toko pertanian. Langsung kita spray pestisida nabati dengan dosis 10 sampai 20 ml per liter dengan interval 3 hari sekali. Dan ini juga kita tunjukkan tanaman cabai kita yang terserang penyakit. Kalau yang ini dari hama ya, hama serangga, bisa tunggau, bisa kutu putih, kutu kebul, ataupun lalat buah, bisa juga ulat. Nah ini bentuknya, pucuknya kerdil seperti mati pucuk, daunnya juga keriting. Nanti kita akan pruning seperti ini dan berharap dia tumbuh tunas atau cabang baru dari tunas ini ya. Seperti ini, dia juga terserang penyakit sama. Nah ini dia, ini bekas pruningannya, kemudian dari tunas ini tumbuh subur lagi karena sering diaplikasikan pestisida nabati. Alhamdulillah ini sudah memasuki generatif ya. Pertama kita potong ini ya, kemudian yang ini. Seperti tanaman anggur ini juga terkena jamur, kita spray pestisida dan nabati. Tanaman jahe ini kemungkinan jamur ya, spray lagi. Perawatan dan pencegahan hama kita menggunakan dosis 5 sampai 10 ml per liter dengan interval 5 hari sekali. Nah ini dia, lebat sekali buahnya, calon bunganya pun banyak. Seperti cabai merah, keriting ini juga alhamdulillah sehat ya. Ini sudah generatif, pembuahan pertama. Oleh karena itu, sobat kebunku, dalam video kita kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat pestisida nabati atau pesnab yang berbahan dasar dari limbah dapur ataupun yang ada di sekitar kita yang pastinya murah. Langsung saja kita membuat pestisida nabati, tapi sebelumnya bagi sobat yang baru bergabung dengan channel kita, silakan untuk menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa like, share, serta komen. Baik sobat kebunku, kita mulai saja pembuatan pestisida nabati dengan bahan-bahan dasar yang cukup mudah didapat terutama di dapur kita dan lingkungan kita. Yang pertama 5 siung bawang putih, kemudian sekitar 20 lembar daun sirih, 20 lembar daun sirsak, kemudian lengkoas, kian jahe, sekitar 4 batang serai, daun pepaya sekitar 3 lembar, kemudian buah bernuk atau buah maja, air sekitar 400 cc, kemudian yang
penting adalah blender. Nanti kita akan blender, kita membutuhkan saripatinya, kemudian saringan. Semua bahan kita cacah dulu ya. Semua bahan kita masukkan ke blender, kemudian masukkan air sekitar 500 cc. Setelah di blender, kita masukkan ke wadah dengan cara disaring ya. Nanti ampasnya jangan dibuang, kita buat POC. Dia masuk POC ya ampasnya. Ini dia saripatinya. Sobat kebunku, akhirnya pembuatan pestisida nabati atau pesnab telah selesai. Ini langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman dengan cara dispray atau disemprotkan dengan dosis dan interval waktu yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Kemudian saran saya, jika ingin membuat pesnab, pertama gunakan BO atau bahan organik yang berbau tajam, bersifat panas serta menyengat seperti bawang putih, daun sirih dan lainnya. Kemudian yang berasa pahit seperti daun pepaya ataupun daun sirsak. Dan yang terakhir yang beracun seperti buah maja ataupun berenuk, kemudian tanaman tuba. Kemudian yang kedua, gunakan bahan organik yang masih segar, walaupun itu limbah karena kita membutuhkan sari patinya. Kemudian yang ketiga, buatlah pesnab secukupnya. Jangan berlebihan, sesuaikan dengan kebutuhan tanaman karena pesnab tidak tahan lama, paling lama hanya 1 minggu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dukunglah channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa like, share, serta komen. Terima kasih sobat kebunku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.